El Clasico musim ini milik Real Madrid. Pasukan Zinedine Zidane terus menjaga tren positif mereka dengan kembali berhasil catatkan kemenangan mereka di Liga usai kalahkan Barcelona dini hari tadi dalam lanjutan La Liga Santander Jornada ke-30 di Alfredo Di Stefano dengan skor 2-1. Meski hanya memainkan 31% penguasaan bola serta 3 shoot on goal dari total 14 shoot yang mereka buat, 2 gol Real Madrid di laga itu berhasil tercipta melalui gol Karim Benzema di menit ke-13. Lays it off wide to the right to Lucas. Lucas with the cross. Benzema. What a superb finish from Karim Benzema. Dan gol free kick Toni Kroos di menit ke-28. It's Kroos. Takes a deflection. Sedangkan satu gol tim tamu tercipta di menit ke-60. Hasil ini mengantarkan Los Blancos ke puncak klasemen sementara liga dengan koleksi 66 poin. Poin yang sama dengan Atletico Madrid yang baru akan memainkan pertandingan mereka dini hari nanti. Musim ini menyisakan 8 pertandingan tersisa di La Liga dan Real Madrid kini berada dalam jalur perburuan gelar ke-35 mereka. Perburuan lainnya Los Blancos musim ini pun masih akan berlanjut di Liga Champions Eropa dalam lanjutan leg kedua perempat final menghadapi Liverpool pada 15 April nanti di Anfield Stadium. Sí, és clar. I Bernat, fixa't-hi, perquè possiblement Messi ha demanat acabar els minuts amb samarreta seca.